Anda kembali menyaksikan Buletin News Pagi. Pemirsa, Partai Perindo memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari kalangan kurang mampu untuk meneruskan pendidikan mereka. Nah, melalui Sekliani Anwar, caleg DPR RI dari Partai Perindo ini memberikan fasilitas pendidikan berupa ruang baca, ruang kreasi, perpustakaan, buku pelajaran, serta sarana pendukung berupa laptop di Malang, Jawa Timur. Inilah gaya Sekliani Anwar saat bercanda dan bermain bersama anak-anak Charis Empower Center, sebuah lembaga bimbingan belajar di Kota Malang, Jawa Timur. Bersama tim generasi muda peduli, Sekliani memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari kalangan kurang mampu untuk meneruskan pendidikan mereka. Oleh karena itu, melalui Charis Empower Center, Sekliani Anwar yang juga caleg DPR RI dari Partai Perindo ini memberikan fasilitas pendidikan berupa ruang baca, ruang kreasi, perpustakaan, buku pelajaran, serta sarana pendukung berupa laptop. Di tempat ini, anak-anak kurang mampu dapat belajar di luar sekolah mereka yang minim fasilitas. Walaupun mereka dengan keadaan keluarga mereka, mereka tetap bisa punya mimpi. Jadi tujuan bimbel ini adalah untuk menolong anak-anak bisa memiliki harapan dan mimpi. Kita harus concern untuk bagaimana bisa memotivasi anak-anak supaya bisa rajin belajar dan juga pastinya bisa meraih cita-cita mereka di masa mendatang. Karena semakin maju pendidikan, semakin maju pula bangsanya. Kepedulian Sekliani sebagai caleg dari Partai Perindo sejalan dengan visi-misi Partai Pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini dalam mewujudkan Indonesia sejahtera, khususnya melalui pendidikan. Tim iNews melaporkan.